Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat ustazah dan teman-teman yang saya sayangi, izinkanlah saya Zafira Tasna Abida kelas 4 Smart SD Muhammadiyah Al-Mujaddid Wonosari menyampaikan tauziah tentang menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi itu banyak manfaatnya loh teman-teman. Yang pertama, menjauhkan hamba dari api neraka. Yang kedua, memanjangkan umur. Yang ketiga, melimpahkan rezeki. Dan yang keempat, ada dimuliakan di dunia dan di akhirat. Di agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang yang memutus tali silaturahmi. Sesungguhnya orang yang memutus tali silaturahmi adalah orang yang merusak bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, maka apakah kiranya jika kamu memutus tali silaturahmi, maka kamu akan dipulihkan telinganya dan dibutakan matanya. Mangsakabu ayub sholahu fi rizki wa ayum sholahu fi asari faliyasil rahimah. Yang artinya, siapa yang suka di lapangan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia yang menyalin silaturahmi. Dari hadis tersebut, Allah memerintahkan kita untuk saling menyalin silaturahmi terhadap semua umat muslim. Dan kita tidak boleh memutus tali silaturahmi. Kita harus menjalin silaturahmi. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Sebelum saya menutup tausiah pada kesempatan kali ini, saya ada sebuah pantun. Buah semangka dua-dua, berlian di pasar raya. Sekian dari saya. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.